Guys, malam ini spesial saya membuka pelatihan khusus untuk para leader. Pak Jack Tumewan, beliau lagi mengetik di TikTok ya Bapak ya? Ya, TikTok. Saya membuka pelatihan TikTok ya, karena TikTok ini sesuatu hal yang unik. Om Yanto juga nih. Gimana Om, sudah bisa hashtag Om? Sip. Jadi kita memanfaatkan digitalisasi, cuma ini karena private ya. Private, sangat private banget ini pelatihan ini. Jadi ya, Pak Jack yang bisa di hashtag di situ apa aja? Tapi saya lebih setuju nama besar Pak Jack, hashtag Jack Tumewan. Itu udah ribuan orang yang lihat aja. Hashtag, kamu sebagai nama juga ya? Oh iyalah. Apa aja Om? Mau tulis ini ya, apa? Ini sini. Ah, di sini nih. Oh tiga ini. Geser ke sini. Mm-hmm. Itu ada edit postingan. Oh kalau udah nggak bisa berarti udah lewat timingnya. Udah lewat timingnya. Nah, Pak Jack udah bunyi musik nih, kita lihat ya. Udah bunyi musik Pak Jack, kita lihat intip. Ini yang lihat ini kan? Nah itu yang ngelihat, itu orang-orang yang ngelihat Pak Jack. Enggak. Nah ini love itu yang like, yang ngasih apresiasi. Oh. Jadi gimana pelatihan quick TikTok? Terima kasih Bung Elhan Zakaria, calon anggota DPD RI dari Jawa Barat. Kami senang banget dari Benteng Indonesia karena mendapatkan pelatihan mengenai sosmed. Sekarang ini Pak Jack, hidup kita ini sudah di sini Pak Jack. Apapun ada di sini. Jadi kalau kita tidak maksimalkan. Nah untuk itu nanti akan berkelanjutan Pak. Kita buka pelatihan. Buka pelatihan, walaupun di seluruh Indonesia kita bisa gerakan dari Jakarta ya. Iya bisa. Jadi mungkin setiap provinsi pendukung dari Benteng Jokowi untuk Ganjar Pranowo wajib mengikuti pelatihan bersama. Iya. Elhan Zakaria. Elhan Zakaria, agar maksudnya melek dengan media sosial, agar tidak ketinggalan karena ke depan kita harus menghadapi transformasi digital milenial agar kita bisa mengikuti perkembangan dunia. Semoga pelatihan ini bisa berlangsung di seluruh Indonesia dan dapat diikuti mungkin minimal setiap provinsi kita 50-100 tahap pertama atau dalam satu tahun ini. Oke Pak Jack, selamat sukses Pak Jack. Terima kasih Pak Elhan. Siap. Semoga ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin.